What's up, nama gue Astronosi dan selamat datang kembali di video Minecraft Lemon. Video kali ini adalah video malam Jumat dan gue menemukan versi mengerikan dari Minecraft, yaitu versi Minecraft Error 422 atau 442. Ya pokoknya ada empatnya, ada duanya, gue lupa people. Jadi kita bakal langsung aja cari people versi Minecraft itu people. So kalau kalian lihat ini people ya, di tab-tab gue ada BNSP Kurikulum 2013, Direktur File UPI, Silabus. Ini adalah bahan-bahan untuk skripsi gue boy. Jadi abaikan itu, oke. Ini gue gak mau ngilang, gak mau nutup, nanti gak, gue masih butuh itu ya. Jadi gue ini habis ngerjain skripsi, terus kemudian ya bikin video bentar lah ya. Cerita ini adalah Minecraft Error 422 people. Gue udah nyari cerita sebelumnya dan ini adalah Minecraft Creepypasta Minecraft Error 442. Dia adalah scariest version people, atau versi paling mengerikan untuk Minecraft. Jadi dia ini itu katanya Minecraft snapshot, cuman dia itu error Minecraft snapshotnya. Tapi sayangnya sama si Notch itu sudah dikeluarkan dan ternyata banyak banget error atau bug atau apa itu yang lebih mengerikan people. Jadi langsung ditarik lagi sama si Notch dan akhirnya jadilah error 422. Dan ini nggak ada di Minecraft launcher biasa kayak begini people, itu nggak ada, kita tidak bisa menemukannya di sini. Dan gue juga lupa snapshot berapa. Jadi tapi di sini ada download linknya bos, ada download linknya. Kita bakal langsung aja klik download di sini people ya. Dan kita lihat di Mega, ada coy. Oh my god, kenapa kayak begini namanya? Damn. Dan ini dia people, Minecraft versi 1,4. Kok 1? Kebiasaan kan ya. Kebiasaan versi Minecraft dari 1. Jadi ya gue kebiasaan. Ini dia people ya, foldernya, bukan folder, zipnya people. Oh my god, error 422. Kok jadi kayak begini pak? Woi. Aduh, saya buka mana dari awal. Kita double click. Woi, what? Coba kita bakal ekstrak here people. Kita bakal ekstrak. Wow, what? Oh people, icon aja nge-glitch kayak gini loh people. Error 422. Double click dan bisa dibuka. Oh my god, suara. Wow. Nul, what the heck, nul man. Bisa gak gue matiin suaranya ini karena ini cukup sangat tidak seneng banget gue. Atau gak apa nih, suaranya bagus, cuman gue pelanin aja lah ya. Gila, ada ini apa ya? Mana yang audio, yang mana ya? Sumpah ya bingung gue, ini video setting. Video setting, oke, facing off, alright, gue gak paham. Ini apa ya, gak bisa dibuka, 100%. Anjay, gak paham loh gue. Kita gak bisa kayak ganti lagunya, FOV-nya aja di sini, coy, anunya. Karena itu people, dan kalau kalian mendengar suara berisik people, hujan di luar sana. Fuck. Kita gak bisa mengganti FOV. Oke, kita bakal langsung coba single player aja. Nanti minta untuk pak editor untuk mengurangi volume dari gamenya, karena ini berisik sekali. Kita bakal create new world. Dan kita bakal coba kita bakal coba dan kita ganti game mode. Oh my god, nggak bisa, game mode-nya cuma survival doang, mau apa juga nggak bisa. Kita cuma bisa create new world. Gila people, gue nggak tahu apa yang akan jadi dengan Minecraft 422 ini, tapi oh my god, ini tuh Minecraft-nya 1,2,0 people. Jadi sebenarnya ini adalah Minecraft snapshot untuk 1,2,0 atau untuk 1,3-nya mungkin ya. Tapi kemudian error dan tidak bisa, jadinya ya kayak begini jadinya. Itu hunger bar dan health gue nggak tahu gimana. Gue agak nge-lag sedikit ini. Ini jelek banget engine-nya sama Sian. So, gue bakal ganti FOV-nya ke normal aja ya. Normal dan oke, cukup baik. Dan gue nggak bisa ganti FOV-nya sama... bisa nih ternyata? Oke, alhamdulillah. Tadi soalnya sampai bawa belakang sini kalian sendiri tadi ya. Ya Allah. Tadi FOV-nya 59, padahal FOV minimal itu cuma sampai 70 di sini. WTF is that? Oke, gue bakal ganti ke 90 karena itu adalah biasanya gue main Minecraft. Nah, kayak tidak terlalu pusing juga gue dan masih agak nge-lag boy. Masih agak nge-lag. Kalian nge-lag gak sih? Gue harap gak sih ya. Oke, suaranya gak bisa dihilangin. Dan kita bakal coba nebang kayu. Skin gue masih skin Steve. Dan kita lihat skinnya kayak gimana. Oh my god! Oh, pala gua hilang. Si anjay, pala gua hilang. Damn, gila sih, pala gua hilang. Oke, jadi katanya dari kalau kita sering main-main ini, tiba-tiba Minecraft kita tuh sering crash. Nah, sering crash itu bukan dari Minecraftnya, mereka ada orang di luar sana yang mengendalikan Minecraft kita. Makanya disebutnya error 422 karena ini adalah Minecraft yang terhack sih sebenarnya. Tidak ada yang berubah dari ini people, crafting nggak ada, oke, nggak ada ya tekstur yang berubah kayak curse atau gimana gitu, kayak tidak ada. Dan ini adalah tekstur Minecraft lama banget ya, karena itu sandnya masih kayak begitu. Air, es, tidak ada yang berubah. Oh my god, wait,
Gue ada yang ngambang-ngambang di atas itu apa ya? Pak, gue gak bisa lari nih ya? Oke, ini udah kesempatan gue paling kencang lari sih. Oke. Oh, what? Lily Pad tidak berada di dalam air, people. Emang gak di dalam air, maksudnya gak di air, people. Oke, beberapa ada Lily Pad yang normal. Apakah ini kita harus kayak parkour gitu dengan Lily Pad-nya ini dan akan jadi sesuatu kayak jump scare dan lain-lain? Enggak, kayaknya jump scare enggak sih, people. Kayaknya enggak sih. Ini suara white noise ya Allah bikin ngantuk, tau enggak sih? Kalian tau enggak sih faktanya white noise itu bisa membuat bayi tidur gitu kan ya. Tapi bagi kita yang sudah dewasa, white noise adalah suara yang sangat mengganggu sekali. Wah, yang namanya enggak cuma Lily Pad tapi juga ini, people, bush, dead bush. Ini coba kita bakal bunuh ini. Bunuh kan maksudnya hancurin. Oke, biasa sih enggak terjadi apa-apa. Ini juga kita hancurin. Oke, enggak jadi apa-apa juga. Gue penasaran dengan kalau gue membunuh hewan, apakah akan terjadi? Apakah akan ada muncul salah satu makhluk yang tidak suka dengan orang yang membunuh hewan gitu? Coba kita bunuh hewan ini. Oh. Oke, normal, people, tidak terjadi apa-apa, normal, tidak terjadi apa-apa. Masih batas ambang kenormalan sih ya, people ya. Jadi enggak ada yang keluar jump scare atau apapun itu, tidak ada. Oke, jadi gue baca lagi penjelasan tentang Minecraft Error 422. Di sini dikatakan bahwa gamenya itu jadi hidup atau came to life dan mulai melakukan apapun yang dia inginkan, people. Jadi aliasnya game ini tadi yang kita mainkan adalah itu dia berkehendak atas keinginannya sendiri. Dia misalnya dia lagi pengen crash ya dia crash. Dia ingin lu mati ya lu mati gitu loh. Tanpa ada alasan yang jelas. Ini pokoknya emang game itu tuh pengen sendiri gitu loh. Gue gak tahu dibutuhkan berapa lama untuk kita bermain agar bisa game ini mengambil kontrol diri kita, people. Maksudnya mengambil kontrol, ya mengambil kontrol gitu loh. Katanya kan game ini hidup gitu kan ya. Jadi gue gak tahu butuh berapa lama gue main ini atau butuh berapa dunia yang harus gue bikin untuk dunia game ini tuh tiba-tiba nge-crash kah atau tiba-tiba dia kayak muncul-muncul kayak nge-glitch gitu sih. Gue pengen tahu apa yang jadi kalau gue mati, people. Coba kita bakal menenggelamkan diri ya. Oke, kita bakal coba di bawah sini. Dan gue gak bisa melihat apakah ada bubble atau berapa nyawa yang gue miliki atau berapa hangerbar yang gue miliki. Jadi gue gak tahu kapan gue lapar, kapan gue mau mati, dan gak tahu kapan gue mau mati karena tenggelam ini. Kita bakal berada di bawah air. Dan kita bakal... Oke, sorry, gue kaget ya karena you know lah, the scariest person. Jadi otak gue main sini udah kayak pasti bakal ada hal yang mengerikan. Dan gue mati. What the heck? That's not my name. Gue gak tau kenapa kepala gue bisa hilang atau anu, tapi gue bakal keluar dan membuat dunia baru lagi. Oh my god, namanya. Tadi kan kita ngasih namanya, coba gak sih? What? Nama. Oke. Kita coba tes ya yang ini ya, people ya. Kita bakal create new world. Oke, tadi tes ya, people ya. Ingat ya, itu 3 huruf yang simple, tes. Dan kita coba bakal lihat spawn di mana. Oke, kita spawn di sini, bus. Pala gue masih gak ada juga. What the heck is this? Ini sangat mengerikan sekali, bro. Game Minecraft tidak lagi untuk anak-anak juga kayak gini. Ini adalah game kayak Happy Tree Friend begitulah yang pokoknya tentang gor, kepala kagak ade gitu kan ya. Horror sekali, bosku. Dan tidak ada hal yang terjadi juga, Masian. Masih normal. Oh. Apakah itu? Oke, itu kayak belum keren aja sih. Itu belum keren aja, cuman biasa-biasa. Itu biasa. Engine Minecraft sudah biasa kayak gitu. Apalagi ini adalah versi lawas di mana engine-nya masih busuk sekali. Kalian tahu enggak sih ada baru sadar sesuatu bahwa ada efek yang sangat mengerikan. Dua efek yang sangat mengerikan. Yang pertama adalah Minecraft Fog atau kabut. Yang emang sebenarnya itu sudah ada sih ya, dari Minecraft zaman dulu sudah ada sih ya. Itu bukan hal yang mengerikan sebenarnya, tapi bagi gue karena gue main di versi yang mengerikan jadi terlihat mengerikan. Walaupun sebenarnya itu sudah ada di Minecraft yang enggak mengerikannya juga udah kayak gitu sih. Dan yang satu lagi adalah bayangan. Bayangannya sangat gelap sekali sehingga kita tidak tahu kayak tuh kan. Tiba-tiba kita deketin baru muncul dia baru hilang bayangannya. Jadi kalau kita masuk ke dalam gua atau mungkin kita lihat dari luar, people, sebuah gua itu mungkin bakal terlihat kayak mengerikan karena kita nggak tahu apa yang di dalam gua itu. Tiba-tiba ada yang berdiri, mungkin cuma mob biasa kali ya, gua harap, tapi kita nggak tahu apa lagi yang ada di dalam Minecraft yang mengerikan ini. Gue gak tau lagi apa ada yang dalam Minecraft mengerikan ini. Tapi emang gak ada apa sih kalau menurut Minecraft Wiki tadi itu, people. Dia cuman bilang gamenya hidup gitu doang sih. Seperti contoh kalian itu, people, itu sangat mengerikan. Dan ini kalau misalnya ada Optifine, gue ngezoom tiba-tiba emang kelihatan ada orang berdiri di bayangan-bayangan yang itu, people. Itu cukup mengerikan. Oke, coba kita bakal keluar, people. Kita bakal keluar dan lihat lagi. What? So emang bener Minecraft ini
gak ingin kita kasih nama dan emang dia itu benar-benar hidup people. Oh my god, coba kita kasih nomor aja deh, 1234567 89 dan create new world. 1234567 89 loh ya, itu adalah angka yang urut dan gampang untuk diingat. Dan kita berada di snowy. Semuanya terlihat normal. Normal, biome sih normal sih, tapi gue belum lihat yang namanya biome desert sih. Di 1,2 ini biome gak terlalu banyak sih, gak terlalu banyak banget, jadi kayak cuma sedikit baruan. Tapi kita tadi belum nemuin namanya desert, jadi kayak gue bakal bikin dunia-dunia terus sampai kita menemukan desert people, atau padang pasir lah ya. Kita udah menemukan snow, normal, swamp tadi ada yang ngambang-ngambang, kemudian plain, tadi menurut gue agak mengerikan karena tadi itu kayak cuma plain isinya rumputan semua, tadi luas banget. Itu horror banget sih, sumpah. Dan juga apalagi tadi ya, jungle, ini ada jungle. Jungle normal. Wait, tapi apakah di sini ada temple jungle? People? Karena gue kalau ada kita harus masuk dulu kan, kita harus lihat ada apa di dalamnya. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi juga dalam jungle temple-nya itu. Coba gue bakal cari-cari dulu, people. Wait, ocelot di sini nggak ketakutan, people? Aneh nggak sih? Wait. Ocelot itu kan kalau kita di survival, mereka tuh biasanya lari ke birit-birit lah, people. Kalau belum di-tame. Tapi di sini mereka tidak lari-lari menjauhi kita, mereka malah kayak diem aja, kayak kita tuh seakan tidak ada gitu loh. Apakah ini biasa? Melihat sebuah hewan-hewan yang terkurung di dalam pohon. Gua nggak pernah lihat. Selama gue bermain Minecraft selama 6 tahun, 2000 kok 6 tahun sih itu pertama, itu gue nge-YouTube, ding. Gue yang pertama kali memang 2012. 8-9 tahun gue nggak pernah lihat ada hewan yang terkurung dalam pohon seperti ini seumur hidup gue bermain Minecraft. No, seriously, gak pernah gue. Apakah ini normal atau gak, people? Silahkan tinggalkan di komen. Gue gak tahu. So, kita bakal kayak new world lagi. Dan please, ini gak usah dikasih ganti nama nih. Kita coba bakal new world. Dan please dapetin gue dessert. Gue pengen liat dessert kayak gimana. Kita bakal cari juga dessert temple. Mungkin kalau ada villager. Gue juga tinggal ngeliat apakah ada villager atau ada village. Dan wait, ini nge-lag atau emang seperti ini? Atau bagaimana, bapak? Oh, wait. Crash, bang. Tiba-tiba ada dua Minecraft yang terbuka, coy. Karena ini ada ini di pojok kiri atas, terus ada R422, dan ini ada Minecraft Terus, hello from the other side, bosku. Is it? Oh my god, apakah ini nge-lag atau emang? Oh, okay. Gue bakal coba tunggu lagi sekitar 5 menit. Okay, ini gak normal. Gue harus keluar dari Minecraft ini, please. Gue gak bisa keluar dari Minecraft ini. Wait, What the? Oh my god, cuman black screen yang kalian. Okay, akhirnya gue berhasil keluar. Gue bakal coba launch lagi lah. Single player, create new world. Okay. Kita sudah menemukan salah satu encounter, atau kita sudah menemukan satu kejanggalan, yaitu Minecraft crash. Padahal tidak jadi apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa. Dan crash, dan kita belum sampai sekarang belum mendapatkan dessert. Ini pantai sih, lebih tepatnya. Coba gue F3 bisa nggak sih? Oh my god! Gue aja nggak bisa lihat apa di F3, mau gue posisi di mana, itu nggak ada yang bisa, people. Nggak bisa lihat gue. Gue nggak bisa lihat. Tapi tadi, bentar, gue bakal keluar dan lihat tadi yang world yang mana ya? Yang ini tadi ya, yang nggak... Wait. Oh, ini yang tadi jungle. Tunggu, yang tadi gue mainin... Oh, gagal dibikin waktu tadi. Coba bikin lagi lah, create new world lagi lah. Pokoknya kita bakal terus create new world. What? Gue spawn di sini lagi. Oh, kita tidak bisa menggunakan nama yang sama nih. Coba, create new world. Pakai nama new world. Dan... Oh, come on, man. Crash lagi, boy, ini. Oh, enggak. Gue spawn di... Di hutan lagi. No. No. Gue mau cari, ya Allah, sabar saya dapetin biome desert, coy, sumpah ya. Ah, kira pala gue ada, coy. Pala gue ada, setelah kalian bikin beberapa banyak-banyak world, people, kepala kalian bakal ada. Dan iya, ini akhirnya gue ada kepalanya, people, dengan tenang. Steve-nya nggak bermuka hero brand atau bermuka hancur, normal, people. Tidak ada yang mengerikan dari versi ini ternyata, people. Tapi gue belum menemukan, oh wait, the heck is that? What the heck is that? Oh, ini dia biome desert kayaknya. Banyak kaktus. Kaktus yang ngambang semua, anjir.
Kenapa kaktusnya ngambang semua? Dan apakah ini bisa membuat kita sakit kaktusnya? Coba kita dekati. Oke, bisa ternyata. Dan apakah kalau gua taruh kaktus di sebelah gini? Ini harusnya gak terjadi. Gak bisa kalian taruh kaktus bersebelahan dengan blok apapun itu. Termasuk kalian kaktus ini juga gak bisa. Tapi ini saling mepet kaktusnya. Oh my god, jadi ternyata ini jadi apa jika kalian menyatukan kaktus dengan blok lain. Itu adalah kayak begini tekstur yang terjadi. Oh my god. Akhirnya kita bisa melihat sesuatu yang wow. Di satu sisi ini sangat luar biasa, di satu sisi ini sangat menakutkan. Karena bagaikan ada kekuatan atau force yang mendorong semua kaktus itu naik ke atas sih, Paul. Tapi di satu sisi ini menakjubkannya adalah melihat kaktus semua kayak begini itu menakjubkan loh, Paul. Bagi gua sih ya, gak tahu kalau bagi kalian menakjubkan atau menakutkan. Ini menakjubkan. Tapi gua gak tahu apa yang membuat kekuatan kaktus bisa sampai... Oh my god. Akhirnya kita ketemu biome desert, people. Dan ini nanti dengan biome desert. Jadi nyata yang aneh dari biome di Minecraft 4.2.2 nya adalah swamp biome dan desert biome. Kayaknya cuma itu doang deh biome-biome yang aneh. Dan kayaknya belum banyak juga biome di versi Minecraft ini, people. Karena ini 1, 1, wait! Versi Minecraft berubah-berubah sih, nyata. Sekarang 1.5.9. Tadi 1.2. Sekarang 1.59. Apakah setiap kali kita bikin dunia baru tuh ganti, po? Hah? Tapi emang nggak jelas sih, nggak ada tulisan Minecraft ini atau tulisan di sini yang kayak Mojang do not apa itu. Coba gue bakal bikin lagi, create new, dan coba kita bakal gunakan seed yang terkutuk ya, Paul. 666666 itu bukan seed, itu nama dunia sih, tapi kita bakal coba kita gunakan 6666. 1.5.9 masian. Wait, nggak ada yang mengerikan dari satu kok dari seed 6666, walaupun itu bukan seed, itu adalah nama dunia sih. Tidak ada. Coba kita keluar lagi dan kita coba memanggil ritual-ritual ya. Coba gue bakal pakai nama yang tidak boleh kita gunakan, yaitu Herobrine. Okay. Well, saat gue menggunakan nama Herobrine, emang terlihat lebih mengerikan sih dunianya ya. Kayak lebih berkabut gitu, lebih plain dan lebih luas. Tidak ada encounter atau kejadian-kejadian yang mengerikan. Aman nih pakainya? Aman? Gak ngeri-ngeri amat sih ini versi. Okay, desert biome. Kita bakal cari coba desert temple atau bahkan sumur. Tapi kayaknya di versi ini belum ada sumur sih. Oh, belum ada sumur di versi ini. Belum ada sumur. Karena ini masih banyak banget air-air di desert. Dimana di versi 1.5.9 yang gue gak tau. Sebenarnya versi itu pasnya tuh berapa gitu loh. Kadang berubah-berubah gitu loh. Apa setiap kali gue keluar gamenya dia merubah versinya apa? Oh, tunggu dulu. Tadi kan dia bilang ini adalah Minecraft dengan versi yang hidup ya nggak sih? Jadi terserah dia mau ganti versi berapapun itu ya nggak sih? Oke, coba gue bakal keluar gamenya. Dan kita lihat tadi kan 1.5.9. Coba gue bakal keluar gamenya dan kita bakal ulang lagi gamenya. Wait, lu nggak bisa keluar dari gamenya, anjir! Berarti lu bener-bener terjebak di sini? Oh my god! Gue bakal coba lagi klik people. Dan kita lihat apakah versinya berubah. 1.5.0 sekarang. Right, jadi emang bener-bener kalau kalian keluar masuk dunia Minecraft ini, game Minecraft ini dia bakal kayak mengganti-ganti sendiri versinya. Yang harusnya itu tidak terjadi, tapi karena ini adalah Minecraft dengan versi yang gelap atau versi yang mengerikan, ya suka-suka dia sih, people. Dia bisa mengganti versinya Minecraftnya. Dan kepala gue hilang lagi. I'm like, what the heck, man? Oke, kita bakal coba ke dalam gua yang gue tahu bahkan di sini tuh ada zombie, tapi gue bisa ganti nggak sih menjadi peaceful gitu? Coba dikontrol ada nggak sih yang aneh gitu dikontrol ini? List player. Oke, gue nggak bisa klik list player sih, bro. Gue udah mencetak tapi nggak muncul, dia berarti nggak ada ya, nggak ada list player. Kita nggak bisa lihat list player. Kemudian pick a block. Oke. Kita ada di peaceful dan kita bakal coba jalan-jalan ke dalam gua. Yang harusnya sih nggak usah di peaceful ya, harusnya normal aja kali ya. Gue belum nemu creeper juga tadi. Gue baru nemu zombie skeleton. Gue belum nemu creeper, belum nemu laba-laba. Jadi semoga tidak jadi hal yang... Oke, itu dia laba-laba, baru diomongin. Alright. Kita sudah menemukan lava. Tapi tidak ada diamond, tentu saja. Skeleton, zombie. Udah. Gue dengar suara enderman, oh iya gue tadi juga nemu enderman, ding. Oke, lapis lah. Zuli. Ampun, pak. Bucek emang mereka nih. Oh my god. No. Leave me alone. Oke, gue buntu, mati nih coy. Bisa gak gue mati gara-gara mereka? Oke, gue bisa mati gara-gara mereka. Re-r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 e
scariest version atau versi paling menakutkan dari Minecraft yang sebenarnya tidak begitu menakutkan sama sekali, tidak terjadi apa-apa, paling cuman
versi Minecraft yang selalu berubah-ubah setelah kalian masuk gamenya, glitch, kepala yang tidak ada pada pemain, dan nama re-re-re-re-nya itu gue gak tahu. Padahal itu bukan nama gue pakai nama Resonance, tapi gak tau namanya re-re-re. Tapi mungkin kalian bisa coba download dan coba kalian mati, dan apakah namanya masih re-re-re-re ataukah namanya lain lagi, people. Silahkan tinggalkan di komen nanti kalau kalian udah nyoba dan kalian udah nyoba mainin ya. Dan mati, biar kalian bisa tahu siapa pemain, nama pemain kalian. Dan mungkin kalian bisa menemukan satu yang mengerikan di sini, silakan share aja di komen, kolom komentar. Oke, okay, people. Oke, sekian lebih video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Silakan tinggalkan like jika kalian menikmatinya. Jika kalian tolong subscribe. Nama gue Astonasi dan sampai jumpa lagi di video Minecraft lainnya. Bye. Saya patah ini anjing.